Tabi pun. Selamat datang di channel GLD Lampung Barat TV. Salam literasi. Literasi jaya, Lampung Barat hebat. Yes. Tabi pun. Yang memiliki pojok baca. Pertanyaannya adalah, saya akan meminta dua orang bergantian. Bagaimana caranya mendirikan pojok baca di dalam kelas? Tadi kan kita sudah belajar ya, pentingnya membaca, bahwa setiap hari lakukan paling tidak 15 menit membaca di dalam kelas. Sekarang pertanyaannya, kalian rencanakan dari mana buku-buku yang akan diletakkan di dalam kelas? Gitu ya? Sudah dibayangkan akan mendirikannya seperti apa, kemudian buku-bukunya bersumber dari mana? Saya silakan dua orang, tapi satu dulu, silakan maju ke depan. Baik, buku cerita, buku apapun juga, novel juga. Supaya menarik gitu. Ada rencana? Ada. Kalau aku dulu masih ingat pas SD itu dihias gitu kak. Dari misalnya dari kertas gitu, misalnya dibuat semenarik mungkin, atau juga dindingnya kan disiapin gitu. Terus itu ini dulu dikasih paper dari bambu. Jadi kami itu kerja bareng-bareng, ada yang buat pagar buat bambunya. Terus itu uang, misalnya kalau misalnya ada uang kas kelas, dikasih karpet. Jadi kalau misalnya mau baca, boleh duduk situ atau duduk di kursi masing-masing. Eh, tepuk tangan! Keren Al-Ajis. Oke, jawabannya apa? Ketua GLD Lampung Barat adalah Ibu Partinia Parasil Mansus. Yeay. Benar ya, jadi ketua tim GLD Lampung Barat itu Ibu Partinia Parasil Mansus. Boleh dikasih kaget? Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam literasi.